عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil wa ajil. Kunuzul hikmah, perbendaharaan hikmah, harta karun hikmah, the prophetic wisdom. Pada kali ini sebuah riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didahului dengan kata la yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin salimah, yang merupakan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya tidak masuk seorang pun di antara kalian pada rumah di antara rumah-rumahku kecuali dengan hati yang bersih. Pada bulan suci Ramadan dan juga setelah bulan suci Ramadan, kita berharap keberkahan dengan melangkahkan kaki kita ke rumah ibadah Tuhan, ke masjid-masjid, memperbanyak sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Huzaifah ibn al-Yaman. Wa ruwiya Huzaifah ibn al-Yaman anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, baginda Nabi bersabda, innallaha ta'ala auha ilayya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku. Hadis qudsi Allah taala pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya akhun nabiyyin, wahai saudara seluruh nabi, wahai saudara para nabi. Ya akhul mursalin, wahai saudara para rasul. Ya akhul mundirin, wahai saudara para pemberi peringatan. Angdir qaumaka, berilah peringatan pada kaummu itu, pada umatmu. Alla yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin salimah, agar tidak masuk pada satu di antara rumahku kecuali dengan hati yang bersih. Saudara, kalau kita hendak melangkah ke masjid niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala harapkan dari kita adalah hati yang bersih. Wa alsunin shadiqah, hendaknya umat itu tidak memasuki rumah Tuhan kecuali dengan hati yang bersih dan lisan yang berkata kebenaran. Wa aidin naqiyah, tangan yang dermawan. Wa furujin tahirah, kehormatan yang dijaga.
wala yadkhulu baitan min buyuti wali ahadin indahum, dan hendaknya tidak masuk kepada satu di antara rumahku dan pada mereka, pada orang-orang itu ada hak orang yang dizalimi, ada hak orang yang tidak diberikan. Menurut hadis kunci ini, Allah Subhanahu wa taala melarang, padahal Tuhan tentu mencintai kita beribadah di rumahnya, di Baitullah, di masjid. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan hendaknya umat itu tidak beribadah di masjid kecuali dengan hati yang bersih. Sekiranya hadir kita di masjid, mendengarkan ceramah kita di masjid misalnya, membawa kita pada perpecahan, pada pertikaian, perseteruan, membuat hati kita tidak bersih, Allah Subhanahu wa taala sampaikan la yadkhulu baitan min buyuti, jangan masuk ke dalam satu di antara rumahku. Mengapa? Apalagi kalau ada hak orang yang tidak diberikan, hak orang yang teraniaya, yang dizalimi, fa inni, Allah Subhanahu wa taala sampaikan al'anuhu madama qa'iman baina yadayya yusalli. Karena selama ia berdiri menunaikan sholat itu, aku melaknatnya, aku mengutuknya. Sholat adalah ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, di rumah Tuhan. Tapi kalau kita menunaikannya, kita masukin masjid dengan hati yang tidak bersih, lisan yang tidak terjaga, kehormatan yang tidak dipelihara, tangan yang tidak berderma, apalagi kalau ada hak orang yang dizalimi, ketika kita sholat itu, fa inni al'anuhu, aku melaknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai ia kembalikan hak orang yang ia aniaya itu, sampai ia kembalikan hak orang yang ia zalimi itu. Karena kalau tidak, fa akunu sam'ul ladzi yasma' bi, aku akan menjadi telinganya yang dengan itu dia mendengar kedudukan seseorang yang dizalimi. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu ia memandang. Dan ia akan menjadi di antara auliyai wa asfiyai, di antara kekasihku dan orang pilihanku. Wa yakunu jari ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, dan akan menjadi jar, tetangga. Artinya kelak di hari akhir nanti akan didekatkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Di bulan suci Ramadan kita mendekatkan diri kita dengan masjid. Kita perbanyak ibadah, memenuhi masjid dengan gemuruh suara zikir kita, munajat kita, dengan salat-salat tarawih kita. Tapi kalau kita melangkah ke dalam masjid dengan hati yang tidak bersih, kata-kata yang tidak terpelihara, dengan tangan yang tidak terbiasa dalam berderma, dan ketika kita mengangkat kedua tangan kita takbiratul ihram, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan semua keadaan itu, dan ada hak orang yang dianiaya, yang dizalimi, Allah Subhanahu wa taala mengecam, mengutuk, melaknat kita hingga usai sholat kita. Wallahiyadu billah min dalik. Semoga Allah SWT beri kita perlindungan dari yang demikian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillah rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagum dengan diri sendiri, ujub dengan pendapat sendiri, ujub dengan citra diri, ujub dengan konsep dirinya. Jadi sebetulnya akhirnya ego dia masuk lagi. Ketika ia menjalankan ibadah haji, ketika ia bertawaf sekeliling rumah Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, kemudian ia berhasil mencium Hajar Aswad setelah berdesak-desakan, keluar dari Hajar Aswad itu dia membanggakan diri di hadapan kawan-kawannya. Dia merasa, saya beruntung saya bisa mencium Hajar Aswad. Dengan cara itu sebetulnya dia sudah
berusaha untuk menonjolkan dirinya lagi, dia masuk lagi egonya. Jadi kalau saudara beribadat untuk membesarkan ego saudara, untuk membesarkan muka saudara, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara seperti kuda itu yang terhenyak di depan muka dia. Jadi pada saat seperti itu, hablurkan atau buyarkan muka Anda, tinggalkan ego Anda. Kalau seorang sufi ditanya, bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Jauhilah egomu. Bagaimana caranya untuk memuji Allah? Kecamlah dirimu. Bagaimana cara mendekati Allah? Jauhi egomu. Jadi ego itu disebut al-i'jab bira'yi. Merasa takjub dengan diri sendiri. Zaman ini sering disebut zaman now. Sekarang ini disebut zaman all about me. Semua berkisar tentang aku. Saudara pasang muka saudara di Facebook hanya untuk menyebarkan kepada orang lain tentang diri saudara. Saudara habiskan waktu untuk memuja diri saudara dengan mengganti-ganti status setiap saat. Saudara ingin semua orang di dunia ini memperhatikan saudara. Atau saudara menderita ilusi bahwa ketika memasang status dan foto profil saudara, saudara sebetulnya sedang membesarkan ego saudara. Dan tidak seorang pun atau hanya sedikit sekali sebetulnya orang yang memperhatikan saudara. Saudara senang kalau jumlah like itu bertambah di situ. Itu tanda-tanda ada ijabu birai, kagum dengan diri sendiri. Para psikolog mutaakhir ini menyebut kekaguman terhadap diri sendiri itu sebagai narsisisme. Dan DSM itu daftar gangguan jiwa yang dirumuskan oleh para psikiater sekarang sudah memasukkan narsisisme di dalam salah satu contoh mental disorder, salah satu contoh gangguan kejiwaan. Abad ini narsisisme sangat endemik, ya sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat. All about me, semua tentang diri saya. All about me philosophy. Dan di antara tanda-tanda narsisisme ialah feeling special. Saudara merasa manusia istimewa. Yang kedua, saudara ingin diperlakukan secara istimewa. Bahwa saudara memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Kebahagiaan saudara ialah ketika semua orang memuji saudara. Tapi saudara juga sangat kritis kalau ada yang mengkritik saudara sedikit pun. Saudara bisa marah luar biasa. Dan kalau keberagamaan saudara ditandai dengan hal yang seperti itu. Kalau saudara merasa bahwa mazhab saudara adalah mazhab yang paling baik dari semua mazhab. Bahwa faham yang saudara anut itu faham yang paling tinggi nilainya. Kalau saudara merasa saudara harus diperlakukan istimewa dan kemudian merendahkan yang lain. Itu kita ulangi lagi, itu di dalam ucapan Imam Ali yang akan kita bahas. Itu termasuk yang menghambat saudara dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ibadah sekalipun perjalanan takamul menuju kesempurnaan itu terhenti karena saudara sibuk dengan diri saudara sendiri. Al-Qisah sekali lagi sebelum kita melanjutkan ucapan Imam Ali, kata narsisisme berasal dari sebuah cerita Yunani. Jadi ada seorang yang mempunyai anak yang sangat cakep luar biasa. Namanya Narcissus. Dia semua orang berusaha merebut cinta kasihnya tetapi ia selalu menolaknya. Dan kemudian katanya dia dikutuk dewa karena menolak cinta sekian banyak orang, menyakiti sekian banyak orang. Jadi pada waktu dia satu saat ketika dia berburu,
dia kehausan, dia sampai di depan air yang sangat bening dan dia melihat ada muka dia di situ. Dia jatuh cinta kepada mukanya, tapi setiap kali dia mau meraih kekasihnya di situ yang sebetulnya mukanya sendiri, kekasih itu selalu buyar lagi dalam gelombang air. Akhirnya dia menjatuhkan diri ke dalam air yang jernih itu dan tenggelam di situ. Tenggelam karena mengejar mukanya sendiri, karena kekaguman terhadap dirinya sendiri, self-admiration. Dan setelah dia mati di situ, tumbuhlah bunga yang kemudian dikenal sebagai bunga Narsisus. Dan dari kata itulah lahir kata narsisisme. Ini sebuah legenda yang sebetulnya kalau kata para psikolog menyimpan sebetulnya ingatan kolektif kita. Sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa yang bisa menenggelamkan kita dalam kecelakaan ialah kecintaan kepada diri kita yang berlebih-lebihan. Itu kemudian dikenal sebagai narsisisme. Dalam ucapan Imam Ali, surah itu disebut al-i'jabu biro'yi, merasa takjub dengan diri sendiri. Takjub dengan pendapat, takjub dengan muka, takjub dengan keistimewaan yang saudara ciptakan sendiri. Saudara-saudara para pemirsa Hadi TV dan para pecinta Ahlul Bait salamullahi alaihim, saya bacakan kepada saudara hadis dari Imam Ali ini. Laula khamsu khisalin, kalau tidak ada yang lima hal, lasoron nasu kulluhum solehin, maka manusia akan seluruhnya menjadi orang soleh. Sekiranya tidak ada hal di dunia ini, maka semua umat manusia di dunia ini akan menjadi soleh. Atau mafhum khulafahnya, makna yang sebaliknya bisa katakan, karena adanya yang lima hal, maka orang terhambat untuk menjadi orang soleh. Karena adanya yang lima hal ini, maka keimanan orang tidak berkembang menjadi iman yang dari iman dari alladzina amanu tidak bergerak kepada wa amilus solihat. Terhambat dia dalam perkembangan keimanannya. Dan yang menghambat iman itu ada lima perkara kata Imam Ali. Satu, al-qana'ah bil-jahli. Dia merasa puas dengan kebodohannya. Baru belajar agama sedikit, dia sudah merasa ilmunya sudah mumpuni. Baru berguru kepada satu orang, dia sudah merasa tidak perlu berguru lagi. Baru baca dari media sosial, dari WhatsApp, dia merasa ilmu agamanya sudah lebih dari orang yang belajar di pesantren. Ketika ya itu al-qana'atu bil jahli, baru belajar Ahlul Bait sedikit-sedikit, dia sudah tidak merasa lagi harus membaca buku, membaca kitab atau mendatangi majelis-majelis yang lain. Al-qana'atu bil jahli akan menghambat saudara dalam perjalanan penyempurnaan iman saudara. Semua